Saya Gerson Tampubolon, berasal dari Desa Bongkaras. Desa Bongkaras terdapat 4 dusun. Keempat dusun tersebut masuk dalam konsesi PT DPF. Untuk itu, dengan tegas saya menyatakan menolak kehadiran PT DPF karena Kabupaten Dairi berada di patahan gempa dan sistem penambangan PT DPF sistem underground. Untuk itu, dengan keras, dengan tegas, saya menolak kehadiran PT DPM. Terima kasih. Horas menjua-jua kita semua. Saya nama Iskandar Simarmata, lahir di Desa Bongkaras 2 pada tahun 1964. Dengan ini menyatakan dengan tegas menolak kehadiran tambang PT Dairi Prima Mineral yang bekerja sama dengan investor NFC dari Cina, bahwa dengan adanya tambang di daerah desa kami Bongkaras ataupun Sopokomil sekitarnya, kami nyatakan bahwa itu sudah pasti merusak alam dan lingkungan. Karena selama ini Desa Bongkaras hidup dengan pertanian, perikanan, dengan alam yang subur. Horas jua-jua menjua-jua. Saya Marulam Manihuruk, putra Desa Bongkaras, lahir dan dibesarkan di Desa Bongkaras dan menikmati indahnya alam Bongkaras, menolak dengan tegas kehadiran tambang di Desa Bongkaras. Alasannya yang pertama, letak geografis Desa Bongkaras sangat dekat di bawah kaki Gunung Batu Hapur. Jika terjadi longsor, maka Desa Bongkaras akan tertimbun oleh longsoran tersebut. Oleh sebab itu, saya dengan tegas menolak tambang di Desa Bongkaras. Alasan yang kedua, teknologi secanggih apapun memiliki kegagalan struktur yang sangat mungkin. Saya sebagai orang engineer sering melihat kegagalan struktur yang terjadi. Itu disebabkan oleh human error. Oleh sebab itu, saya tetap menolak kehadiran tambang walaupun sistem penambangannya bukan dengan open pit, walaupun dengan sistem penambangan dengan sistem bor atau dengan sistem terowongan apapun, tetap saya tolak karena sangat berisiko dengan kegagalan struktur yang ada. Yang ketiga, saya sebagai putra Bongkaras merindukan keasrian Desa Bongkaras untuk diwariskan kepada anak cucu Desa Bongkaras. Kami tidak mau Desa Bongkaras hanya tinggal kenangan. Oleh sebab itu, dengan pertimbangan yang sangat matang, saya sebagai putra Bongkaras menolak dengan tegas kehadiran tambang di wilayah Desa Bongkaras. Demikian pernyataan saya. Horas jua-jua mejua-jua yahobu. Salam sehat untuk kita semua. Mauliate. Horas mejua-jua jua-jua kita terima. Perkenalkan, nama saya Tumpal Purba, asli putra daerah Desa Bongkaras 2 yang tinggal di perantau. Saya dilahirkan di Desa Bongkaras 2 pada hari Rabu tanggal 10 April 1974. Saya sebagai putra daerah
kewajiban menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan Desa Bungkaras beserta seluruh aspek yang terkandung di dalamnya. Maka saya dengan tegas menolak kehadiran PTDP Dairi Prima Mineral di daerah Kecamatan Selima Bunga Pura, khususnya di Desa Bungkaras. Horas, salam mejua-jua. Nama saya Elfrida Situmorang dengan ini menyatakan ikut menolak tambang PTDPM yang beroperasi di daerah hutan lindung Desa Bungkaras yang berpotensi menimbulkan bencana dan merusak lingkungan hidup di Kecamatan Selima Pungga-Pungga, terutama di Desa Bungkaras. Horas, untuk kita semua orang Bungkaras di mana pun berada, perkenalkan nama saya Bani Sinaga, lahir di Desa Bungkaras, tinggal di Jakarta. Dengan ini saya pribadi saya mengucapkan saya mendoakan untuk semua teman-teman Bungkaras yang sudah berjuang untuk tolak tambang, biar kiranya tetap semangat dan sehat-sehat. Dan kita biar bersama-sama untuk berjuang menolak tambang, karena tambang akan merusak alam kita, merusak lingkungan kita. Terima kasih, semangat, dan salam sehat selalu. Horas.